Halo, selamat pagi guys. Happy Sunday. Selamat Pasca buat teman-teman yang merayakan. Oke, ini sekarang tanggal 17 April dan aku sudah berada di Kota Raha, di Kabupaten Muna, di Pulau Muna. Dan selama di sini, aku tinggalnya atau nginapnya di Gereja GBT Raha. So guys, ini kita baru aja kelar habis ibadah. Dan ini rencananya jemaat-jemaat di sini sebagiannya pengen rekreasi ke tempat wisata yang ada di Pulau Muna atau di Kota Raha. Namanya Danau Napa Bale. Dan inilah mereka. Kita di sini ada kurang lebih 3 mobil kita pakai dan aku yang nyetir mobil pickup. So guys, ikutin terus karena ini perjalanannya pasti seru karena rame-rame rombongan. Dan okelah, ikutin aja terus. Oke guys, ini aku udah sampai dan kita langsung bersiap-siap menuju ke bawah tempat danaunya. Ini parah banget, bagus banget guys. Danau Napa Bale. Parah bagusnya, ya ampun. Oke, ini coba aku mau ke bawah dulu sama rombongan. Kita katanya mau cari tempat untuk menaruh perbekalan dan barang-barang. Ya, foto-foto dia ntar bawa nih bagus. Bagus kan? Bagus banget. Belum lagi nih yang gua. Oh, oke. Tapi tidak bisa ini. Bisa naik sebermana lagi. Ada lagi sebenarnya sih pasir. Kami sama dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sini deh kita makan. Seru juga guys, ternyata ada anak sekolah minggu jemaat di gerejanya yang lagi ulang tahun. Jadi sekalian aja dirayain. Dan ini kita lagi makan siang. Lagi pada ngantri ngambil makan. Aku udah dibagi piringnya, tapi nunggu dulu. Habis makan, nanti rencananya aku mau naik perahu, muter-muter keliling danaunya, dan di sana katanya juga ada goanya yang bisa menghubungkan dari danau ini ke laut lepasnya. Udah gak sabar sih, penasaran juga sih, pasti bagus banget. Tapi aku mau makan dulu guys. Oke? Jadi ini karena nuansanya lagi Pasca, jadi beberapa anak sekolah minggu yang ikut lagi mencari telur Pasca dan sudah ada yang berenang. Ya seru juga, ada yang sudah dapat 5. Banyaknya.
Wih, dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 3? Woi. Berapa raba? 22 kan? 22 kapal karam. Ada naik. Oke, jadi guys, ini aku mau naik perahunya. Sebenarnya dari tadi ini aku nunggu airnya surut biar nanti bisa masuk ke dalam goa yang bisa menghubungkan dari danaunya ke laut. Tapi kalau diperhatikan airnya semakin naik, jadi ya udah nanti mungkin muter-muter aja. Aku memang sengaja nggak berenang, padahal yang lain anak-anaknya rusuh berenang. Asik sih sebenarnya, seru. Aku hanya pengen muter-muter, pengen lihat suasana atau view pemandangan di danau ini. Ini parah banget, jernih banget guys airnya. Danau Napa Bale. Biawak, biawak. Biawak, biawak. Oh, udah penyelam. Oh, ini dia. Biawak. Biawak. Rusuh. Oke, sekarang sudah jam 3 guys, dan rombongan sudah pada mau balik. Mereka udah puas, mereka udah selesai dengan kegiatan mereka seputar kegiatan pasca, cari telur, games untuk anak-anak muda sama anak sekolah minggunya. Aku juga udah ngeliat danaunya bagus banget. Sayangnya ada sebuah gua yang aku nggak bisa masuk karena airnya lagi pasang. Kalau ditanya sama yang bawa perahu, perkiraan baru sore banget airnya surut. Jadi kemungkinan aku di hari berikutnya aja untuk coba eksplor goanya yang bisa menghubungkan ke lautnya langsung. Jadi karena ini berhubungan dengan laut ya guys, airnya rasanya asin. Makanya aku tadi nggak berenang karena takutnya nanti badan jadi lengket. Oke guys, ini danaunya terletak di Kecamatan Lohia, Desa Lohia. Oke, tempatnya bagus, bagus banget. Aku senang bisa ada di sini dan semoga besok atau hari-hari yang lain aku bisa tembus ke goanya. Sekarang kita mau balik dulu. Kebetulan aku yang bawa mobil pick up. Ini PR karena, aduh,
bawa mobil pickup itu berat banget. Gaya terbaik. Gaya ulang, ulang. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, sudah semua. Tambahan? Gak ada lagi tambahan? Oke, waktunya kita balik, guys. Oke, jadi guys, ini kita udah sampai di gereja. Dan aku rasa videonya cukup sampai di sini. Tadi perjalanannya kurang lebih 45 menit. Ya, gak terlalu jauh, tapi memang jalurnya agak berbelok-belok dan jalannya memang agak rusak. Thank you sudah nonton dan tolong dibantu subscribe, komen, di like, dan di share juga.